PWNU Provinsi Jambi jalin silaturahmi bersama Danrem 042 Garuda Putih dalam rangka membahas kerjasama di bidang sosial dan keagamaan. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi melakukan agenda kunjungan ke Korem 042 Garuda Putih Jambi dengan tujuan untuk bersilaturahmi sehingga sinergitas antara ulama dan umara akan semakin solid. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution, hadir pengurus wilayah NU Jambi, Ketua Lembaga NU dan Ketua Badan Otonom NU Provinsi Jambi, yang disambut langsung oleh Komandan Korem 042 Gapu Brigjen TNI Rahmat di ruang kerja Danrem. Dalam agenda silaturahmi PWNU Jambi bersama Danrem 042 Gapu itu membahas tentang kerjasama di bidang sosial dan keagamaan, kemudian stunting serta pengembangan pertanian di Provinsi Jambi. Danrem berharap kepada warga Nahdliyin yang berminat menjadi anggota TNI bisa ikut serta mendaftarkan diri karena peluang-peluang itu banyak. Ada juga peluang khusus penerimaan TNI dari jalur keagamaan yang memiliki potensi Hafiz Quran. Rian Chen, JEK TV melaporkan.